Halo Sob, seperti yang kita tahu, bulan purnama supermoon atau super blue moon bisa disaksikan dari tanah air. Fenomena astronomi ini akan menghiasi langit Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, supermoon adalah salah satu fenomena astronomi yang menghadirkan bulan purnama dalam kilauan yang lebih spektakuler daripada biasanya. Fenomena ini terjadi ketika bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi dalam orbitnya. Penampakan cantik dari bulan super besar ini bisa dilihat di langit Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2023 tanpa harus menggunakan alat bantu tambahan. Melansir dari Instagram Organisasi Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, penampakan bulan purnama ini bisa langsung dilihat menggunakan mata. Pada Kamis, 31 Agustus 2023, mulai pukul 20.35 waktu Indonesia Barat atau 21.35 waktu Indonesia Tengah atau 22.35 waktu Indonesia Timur. Pada tanggal 31 Agustus 2023 ini, jarak antara bumi dan bulan pada saat supermoon akan menjadi sekitar 356.400 km. Hanya sekitar 36.000 km lebih dekat dari jarak rata-rata bumi dan bulan. Efek visual dari supermoon sangat mencolok. Bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang di langit malam, menciptakan pemandangan yang memukau bagi pengamat di seluruh dunia. Fenomena ini terjadi karena periode orbit bulan sekitar 29,5 hari, sedangkan bulan kalender mengikuti periode sekitar 30 atau 31 hari. Dalam satu tahun kalender, biasanya ada 12 bulan purnama yang terjadi, satu dalam setiap bulan. Pertemuan antara supermoon dan blue moon pada tanggal 31 Agustus 2023 akan menciptakan apa yang disebut sebagai super blue moon. Kombinasi kedua fenomena ini akan menghasilkan pemandangan yang memukau di langit malam. Jadi, pada tanggal 31 Agustus 2023, jangan ragu untuk menghabiskan malam untuk mengagumi dan menghargai keajaiban langit yang luar biasa ini.